Hai semuanya, welcome back to my vlog. So hari ini gue mau ke Semarang karena kita mau meet and greet di sana. Karena gue tuh gue ke Semarang itu bukan buat meet and greet, itu buat gue dipanggil ke klub gitu buat ngisi acara di situ. Dan sekarang ini kota keempat dan kita ke Semarang. I'm in trouble, I'm an addict, I'm addicted to this girl. She's got my heart tied in a knot and my stomach in a whirl. But even worse, I can't stop calling her. She's all I want and more. I mean, damn, what's not to adore? Gila, pagi ini gue lagi capek banget, tidur banyak banget. Tapi lu tidur, gue gak tidur sama sekali, gue udah gak ada lagi. Gue gak tidur, mata gue lagi sakit, gak bisa pakai soft lens. Jadi sekarang gue ngeliat muka gue sendiri tuh buram. Demi Allah, segini gue udah ngeliat muka gue. Demi Allah, gue udah gak ngerti lagi. Ya, in case kalian gak tahu, itu gue minus 4,5. Only 17, my skin is green. Watching numbers going up, that's just an everyday routine. All my old friends hit me up, they wish they had a time machine. Feeling like I'm Cuba, always hit them with no Vaseline. Always saying no. Jadi kita ke hotel dan sampai jam 10.30 itu gue bebas. Jadi gue mau tidur. Fix banget. Dan ini vlognya gak bakal lama sih, kayaknya bakal 15 menit doang. Cause gue emang di Semarang cuma hari ini dan besok doang. Stay tune, jangan sampai di skip. If it's meant to be, it'll be. Baby just let it be. If it's meant to be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be. Pokoknya nih ya, gua kerja kerja mati-matian nih, nggak apa-apa masih muda. Pokoknya gua mau pensiun muda, ya. 25 gue udah financially stable. Jadi ya udah gue pensiun dan tinggal tuh sama suami gue doang. Raden dan properti. Dia tuh fobia perempuan, gue udah ngerti lagi deh. Oh, ionya ya ini. Semarang. Kita tadi udah ketemu sama ionya dan sekarang kita mau ke daun. Gue lagi manja, pokoknya Raden harus ambilin gue dulu. Oke, siap. Fans Karin, Raden tuh banji.
Berarti banci tok banci. Assalamualaikum. Mari kita lihat kamarnya, sis. Ini dia kamarnya. Ini putri nih kali pembantu. Siapa itu? Jadi sebenarnya ini kayak kak sementara ini doang. Nih. Ini ada. Tapi baru bisa dibuka nanti jam 11. Karena lagi full banget grandikanya. So guys, sekarang gue mau istirahat dulu. Gue ada waktu buat tidur sampai jam 10. Nanti habis itu jam 10 siap-siap sampai jam 10.30. Terus kita ke Radio X, Radio FM. Sekarang tidur dulu semuanya. Selamat tidur. Hi guys, so gue udah habis bangun dari tidur gue. Lumayan sih, kayak 2 jam gitu gue tidur. Cuman tepanya gue masih lemes banget, gak ngerti kenapa. Pokoknya saya sekarang mau ke radio, udah dijemput di bawah, jadi gue mau tewek bawah. Jadi yang bakal megang vlog gue hari ini kayak kebanyakan si Cingox deh. Soalnya gue kayak lagi lemes banget. Cuman tetap jangan di skip, karena ini bakal seru tetap kok. Okay. In the middle of the night. Cil, ada penggemar Death Note di sini. Tahu nggak lu ini apa? Lu nggak tahu dia? Siapa pun yang tahu pasti tahu. Gue tahu. Jadi jangan lupa kalian stay tune sekarang di 90,2 FM ya? Yeah. 90.2 Tracks FM Semarang Hits yang kamu suka. Ada siapa nih di sini nih? Siapa? Yuk tebak siapa? Ada Aukarin di sini. Iya, ada Aukarin. Pokoknya aku nggak bakal ada diemnya, nggak bakal ada fase stabilnya. Pokoknya aku bakal terus ngasih surprise banyak banget ke depannya buat kalian semua. Dari mulai kayak aku bakal ngedrop lagu lagi nanti, cuman paling kayaknya abis tournya kelar sih. Oke. Soal video klip beres nih ya. Proses kreatif. Kenapa beres? Mau tanya. Udah lewat. Oke. Okay. Tapi masih ngehits loh. Mau tanya nih proses kreatifnya tuh gimana? Terus kenapa sampai akhirnya milih buat naik kuda? Enggak sih, sebenarnya waktu itu kita benar-benar bikin ide yang abstrak banget, di mana kita waktu itu bikin idenya jam 3 pagi. Kita lagi main PS. Itu lagi main PS, lagi main apa ya, aku lupa deh. Kayak Metal Gear apa-apa gitu. Iya. Kayak lagi main Metal Gear, terus kayak yang gimana kalau video klipnya kita bikin abstrak banget, kita naik kuda, terus yang benar-benar topless dan juga yang pakai apa sih namanya masker kayak gitu loh, terus pokoknya dibikin yang benar-benar abstract art gitu deh. Terus ya udah, jadi terrealisasikan lah seperti itu. Jadi mungkin inspirasinya dari game juga ya, dari game, dari kegabutan jam 3 pagi dan juga dari Travis Scott. Terus kalau misalnya nih dulu kan pernah duet sama Yonglek juga kan. Dan kalau misalnya disuruh buat featuring lagi nih, bakalan milih sama siapa sih Aukarin nih? Di Indo nih, nggak tahu sih, belum tahu, belum kepikiran sih untuk featuringan sama siapanya gitu, belum tahu. Tapi masih pengen lanjutin nyanyinya ya. Iya, seperti yang tadi kita ngobrol, emang aku mau bikin, cuman aku bakal bikin yang art banget gitu loh, jadi kayak nggak selling gitu. Kayak kemarin kan bener-bener kayak target marketing banget gitu loh, jadi kayak harus menjual, harus kontroversi begitu. Oke, kalau yang kedepannya? Kedepannya aku lebih yang kayak art yang bisa dinikmatin sama orang gitu. Jadi aku bakal bikin, kayaknya pertama aku bakal bikin sama Dimas. Karena dia juga bisa nge-rap gitu kan. Cuma nanti paling abis aku selesai acara ini ya? Selesai aku tour, baru aku bikin lagi. Oke, kalau misalnya dari mungkin artis luar mungkin atau penyanyi musisi luar ada juga nggak? Apa nih? Buat featuring juga, kepengen cita-citanya buat featuring sama artis luar nih. Ah, berandai-andai kan boleh ya. Boleh banget. Triple X Tentacion sama Travis Scott.
fucking swallow you. I follow you down road to this broken heart. It's love for you. My heart is gonna steer the course. Senang lo foto sama Karin. Asik banget ya. Mana itu? Dibikinin ini ya. Fans sama Karin. Karin garis keras. Ngapain mbak? Ibu manajer yang paling hits seibu kota. Lihat tuh, artisnya kerja, dia malah enak-enak di sini. Demi kecantikan paripurna ya. Paripurna apa aja? Kalau kering. Udah cantik loh rambutnya loh. Loh sis. Poninya mana? Thank you, Mas ya. Karyanya. Hai. Ketemu lagi sama lu. Gimana nih? Hai. Gimana ya? Hai. Hai, Askan. Askan. Halo semuanya, apa kabar? Hai. Ini Pani pada asli Semarang semua nih. Iya. Kudus itu dekat Semarang 2 jam lah dari sini lah. Iya, serius. Oke, Batam jauh banget. Padahal nanti aku mau ke Batam loh. If it just ain't right and it's time to say goodbye when it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. Itu masuk main endgame-nya Karin di Semarang. Lu malah tertarik ke malah pengen politiknya jumbo gitu lah ya? Iya sih. Kayak seiring aku makin dewasa, aku mikirnya kayak, oh oke, gue ngerti kedokteran gini segala macam. Oke, gue bakal kuliah 10 tahun buat jadi dokter spesialis gini. Oke, duitnya banyak. Cuman, gue bakal bahagia gak sih kalau gue kayak ngejalanin 10 tahun buat kuliah ini? Gue bahagia gak? Itu yang benar-benar gue mau nggak sih gitu, punya duit buat beli barang-barang branded kayak fucking Gucci dan lain-lain segala macam. Cuman kalau misalnya dia nggak ngerti cara memadupadankannya, jatuhnya jadi noralan juga kan gitu loh, mau semahal apapun, ngerti nggak sih gitu. Jadi kalau menurut aku fashion nggak harus mahal-mahal. Kalau untuk seumuran kalian, dulu aku seumuran kalian juga tau gak, aku kalau dulu waktu dulu malah aku nggak punya, belum punya duit sebanyak ini, ngerti nggak sih, buat beli segala macam. Dan juga orang tua aku tuh yang kayak mereka duitnya ada, cuman cukup mencukupi. Cuman mereka dari dulu nggak pernah sama sekali ngajarin aku buat poya-poya segala macam tuh, nggak pernah. Aku minta aja sama mereka tuh susah, dan aku tahu diri, jadi aku nggak minta sama mereka gitu loh. Jadi kayak aku kalau mau pakai baju baru ya kadang-kadang mintanya ke nyokap bokap. Udah 3 kali gue ngeliat dia di maintain with gue, beda-beda. Soalnya lu mau temenan sama gue ya, ayo temenan. Gue gak peduli, lo dari keluarga mana, lo punya duit berapa banyak, lo gimana, lo siapa gitu terus segala macam. Gue gak peduli, asal lo baik sama gue baik sama lo gitu loh. Hai, kamu namanya siapa? Putri. Lihat Putri. Beda ya, jangan contoh ya Putri yang itu ya. Kamu polos, kamu baik. Ini jangan bilang ini anak-anaknya. Hah? Anak. Oh, ini ponakan. Oh, oke. Okay. Ayo tanggal. Oke, itu tanggal juga. Makanya oke. Nilai rata-rata UN berapa? 9 berapa? 5. Ya benar. Pas lo tapi menang. Sebangku lo ya di fallback sama Karel. Kalian nih ada yang orang Jakarta? Lahir Jakarta sih. Aku pindah-pindah. Oke, kalian harus ngomong logat. Lo gue Jakarta. Lo gue Jakarta banget, tapi enggak boleh ada medok-medoknya sama sekali. Enggak boleh. Yang paling Jakarta banget itu bakal gue fallback. Ayo. Nah, lu pernah. Yang paling Jakarta banget gue fallback. Lo tuh ya jangan sombong, lo tuh bisa gue tampol nantinya. Hai guys. Nama gue Kiki. Gue dari Kudus. Gue namanya Putri, gue dari Semarang, umur gue
tahun. Ini setidaknya better loh, nggak ada. Iya, iya. Iya, iya. Kalau gue pelatihan dari Bunda, gue dari Pati. Jadi dari tadi pagi ke sini, pagi-pagi banget buat Kak Karin doang. Tadi rela bangun pagi-pagi demi ketemu Kak Karin juga. Lo pedoh banget lo. Tadi rela bangun pagi-pagi demi ketemu Kak Karin. Oh, pedoh gila. Yang mana? Tadi Putri doang yang ngomong nggak ada mendok-mendok ya. Putri yang ngomong deh. Terima kasih, ntar aku lihat ya. Makasih Putri. Lucu banget deh. Apa itu? Lu jangan gitu dong, gua baperan orangnya kalau dikasih-kasih. Seneng dong dapat boneka warna pink, gede banget. Pulangnya ribet banget bawa pulangnya, coy. Oh, enggak sih kan urusan tabel. Satu, dua, tiga. Oke. So kita ini kita dapat tempat private gitu di sini. Aku lupa nama kokonya siapa yang punya. Kok ada empat. Ada empat yang punya. Tapi yang dekat sama kita kok juga dekat. Dekat situ. Ember. Sebelum makan foto dulu. So sekarang kita lagi makan keluarga berempat. Lihat meja makanan. Paripurna. Mungkinkah kita makan dong? Makan dong, kok. Udah biasa, ini sebenarnya gak boleh ngerokok, tapi ya, karena dia. Ini ownernya, namanya Kojun. Karena dia, ya boleh ya. Balik lagi kita kesini tuh sama owner yang paling ganteng. Pray to God, but I'm feeling like he's going down. Now when I lean on you and I got nothing left. Hey, I've been wanna call ya. Mau berenang sekarang, Put? Ya hujan nih, Til. Yang ada gue sakit. Gila pantatnya burik banget. Itu yang gue gak bisa tarik ketawa. Gue pantatnya gue shoot gila. Aduh, gue gak bisa tarik ketawa. Udah dong. Ya Allah, gagal. Itil. Gagal gue. So, hari ini gak banyak yang gue lakuin. Tadi gue habis pen grade. Dan sekarang tadi. Dan ini gue habis tidur juga. Habis makan nih Acu. Sekarang Acu mau ngurusin fits Acu. Mau kerja. Pengen bersihin. So guys, ini day kedua kita di Semarang. Dan hari ini kita cabut. Kita mau balik ke Jakarta. Dan ini vlog paling cepet. Terus emang di Semarang kita dapetnya emang hari Minggu. Emang karena aku bisa nyari Minggu. Dan jadinya cuma sampai hari Senin. Jadi karena aku terlalu cepet, jadi gak ada kerjasama dan lain-lain. Jadi ya begitulah. Jadi aku harus balik hari ini jam 4 flightnya. Dan abis ini mau cabut sekarang. Si Putri mau beli apa Put? Mau beli oleh-oleh. Terus abis itu kita cabut ke bandara. Cabut deh kita. Kita lanjut lagi kerja di Jakarta. Dan ini hari Senin, hari sibuk. Thank you ya. Thank you banget ya, Kak. Thank you. Makasih ya.
Makasih udah dianterin deh. Makasih ya. Yuk, jadi kita cabut sekarang. Pesawat 5:30 mbak, masih aja. Mau mana nih sis? Gue pengen ngerokok nih. Di sini bener? Iya kok. Rame banget, gak ada orangnya. Dear passengers, we would like to remind you that the possession and or trafficking of illegal drugs is a serious crime and carries the maximum of death. Thank you. Lagi gue sama dia. Bentar-bentar makan, bentar-bentar ngeluh berat badan gue segini dan segini. Udah ngerti lagi gue. Jadi dia diet berapa hari nih, misalnya 4 hari dia gak makan nasi itu. Tapi udahannya bisa seharian tuh makan bisa berkilo-kilo, udah gak ngerti. Tapi gak pakai nasi, Cong. Enggak, maksudnya kayak gini sekarang, lu gak pakai nasi sekarang? Demi apa? Belum, gue udah 7 hari gak pakai nasi. 7 hari dia gak pakai nasi, oke kita lihat dia bertahan sampai kapan. Dia ntar di vlog Jogja, dia udah makan nasi apa enggak? Oke guys, sekarang lagi penggunaan untuk pickup. Kita tidak dapat dipergunakan selama Anda sudah berada di dalam kabin pesawat. Karena gila, tiap ke kota manapun balik-balik pasti kayak gini. Ini endorsan anak A-team sama endorsan gue. Gila banyak banget, woy.